Desember 22, 2015, Majima Nikaya No. 43, Bojangga Bawana Center Retreat Kintamani Bali. 22 Desember 2015, Majima Nikaya No. 43, Maha Wedala Suta, Retret di Bojangga Bawana Center Kintamani Bali, Bante Wimalaramsi, Mahatera. Thus, have I heard on one occasion, the Blessed One is... The Blessed One was living in Sawati in Jetta's Grove, Anathapindika's Park. Demikianlah yang Then, when it was evening, the Venerable Mahakohita rose from meditation, went to the Venerable Sariputta, and exchanged greetings with him. Kemudian pada malam hari Yang Mulia Maha Kotita bangkit dari meditasinya Mendatangi Yang Mulia Sariputta, dan saling bertukar sapa dengannya When this courteous and talk was finished, he sat down at one side and said to the venerable Sariputa, Ketika Ramatama ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada Yang Mulia Sariputta. One of the mm. things about this is Venerable Mahakokhita had students that he was bringing with him to talk with Sariputta. Yang mulia Mahakokhita waktu itu mempunyai beberapa murid saat berbicara dengan yang mulia Sariputta. And Sariputta had students that were sitting with him also. Dan yang mulia Sariputta juga memiliki beberapa murid bersama beliau. Mahakohita was an arahat and already knew the answers to the questions he asked. merupakan seorang arahat dan beliau sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. But what he wanted was Sariputta to give the answers so his students would understand. Tapi yang beliau inginkan adalah agar yang mulia Sariputta memberikan jawaban sehingga murid-murid beliau bisa memahaminya. one who is unwise one who is unwise is said friend with reference to what was this said one who is unwise Seseorang yang tidak bijaksana seseorang yang tidak bijaksana dikatakan sahabat sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seorang yang tidak bijaksana One does not wisely understand, one does not wisely understand, friend, that's why it is said one who is unwise. Seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, seorang yang tidak memahami dengan bijaksana, sahabat, itulah mengapa dikatakan seorang yang tidak bijaksana. And what doesn't one wisely understand? Dan apakah yang tidak dipahami dengan bijaksana? One does not wisely understand this is suffering. Ia tidak memahami dengan bijaksana inilah penderitaan. Now he's going to be going through the four noble truths, but he's actually talking about the links of dependent origination. Di sini membahas tentang rangka empat kesunyataan mulia dan sesungguhnya juga rangkaian paticca samupada atau sebab musabab yang bergantungan. Sorry, we're going to be going to. The Samut Nikaya. Okay. Which part, bandi Well, it's uh Nidana Samyutta number fourteen four. Okay. Nidana Samutua. The numbers don't match up with somebody. I know. <laughs> <laughs> okay, please bear with me. Uh, forty four dana sam Kasapa sam juta cepat sorry just a minute 44 Mm -hmm. chapter number 12 Check. oh okay 12 got the wrong one <laughs> 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 sorry <laughs> okay four four. The way no this is this is uh ascetics and brahmins 14. Four. Oh, 14 Yeah. Just a minute fourteen. Non self? This is not fourteen, just a minute. Okay. okay. Kinds of feelings? No. Hmm. This okay. is ascetics and Brahmins. Ascetic and Brahman. Let me see in the. Okay. Here, number 37. <laughs> is it including part of the four elements? No. And this we... is dependent origination. This is Nidana Sutta. It is Nidana. Okay. Now let me try 37. This is one we've used a lot. Didn't mark it. Okay, let's try. <laughs> yeah. Okay. Now, the reason that I'm showing you this is that so you'll understand that the Four Noble Truths. are in each link of dependent origination. So when we're talking about not one who is unwise, we're talking about the links of dependent origination. Alasan Bante menunjukkan ini karena ini berhubungan antara empat uh, kesunyatan mulia dengan rangkaian paticca samuppada. Monks as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things. Para biku, pa, bika, jika para uh, petapa dan Brahmana tidak mengerti. That means the first noble truth. Yaitu adalah ke kebenaran mulia yang pertama. The origin of these things. Penyebab hal-hal ini. The second noble truth. Itu adalah kebenaran mulia yang kedua. The cessation of these things. Berhentinya hal-hal ini. Third noble truth. Kebenaran mulia yang ketiga. And the way leading to the cessation of these things. Dan jalan menuju berhentinya semua hal ini. What are the things they do not understand? Whose Origin they do not understand whose cessation they do not understand and the way leading to whose cessation Apakah they yang do not understand. Mereka tidak mengerti bagai apa dari mana asal mulanya bagaimana hal ini bekerja cara hal-hal uh, ini berhenti. Now, every one of these links is considered suffering. Semua dari rangkaian ini dinyatakan sebagai penderitaan. All right? Ada kondisinya. Any condition thing is suffering. Dan semua kondisi adalah penderitaan. They do not understand aging and death. Ia tidak memahami adanya menua dan meninggal. Its origin, its cessation, and the way leading to its cessation. Asal mulanya, bagaimana dia bekerja dan berhentinya menuju ke pemberhentian? Now, this goes through all of the links of dependent origination. I'm not going to do that right now. These are the things they do not understand, whose origin they do not understand, whose cessation they do not understand, and the way leading to whose cessation they do not understand. dan inilah ya tidak memahami dengan bijaksana inilah penderitaan inilah sumber penderitaan inilah berhentinya penderitaan dan jalan menuju berhentinya penderitaan These I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahmin among Hal ini saya tidak anggap sebab di antara para petapa dan para brahmana di antara para brahmana and these venerable ones do not by realizing it for themselves with direct knowledge in this very life enter and dwell in the goal of asceticism or the goal of brahmanhood dan apabila mereka tidak mengerti hal-hal ini maka mereka tidak membawa pengertian ke dalam pertapaan mereka dan kebrahmanaan mereka. So what this is saying, if you don't see and understand the links of dependent origination, you will not attain nibbana. Yang, di, yang dimaksud adalah kalau Anda tidak mengerti rangkaian paticca samupada dan tidak melihatnya, maka Anda tidak mencapai nibbana. and it says that if you do understand these realize and understand these things you will attain nibbana so the links of dependent origination are involved with the four noble truths Jadi semua rangkaian paticca samuppada ini sangat erat berhubungan dengan empat kebenaran mulia. Now one of the things that it says in um uh, a comment on the uh, Mahavaga Salah satu hal yang disebutkan dalam komentar Mahavaga it says that a person can see one Or all of the three characteristics of existence. Seseorang bisa melihat satu atau tiga dari tilakana, yaitu anicca, dukkha, anatta, yaitu ketidakkekalan. Without ever seeing the links of dependent origination. Tanpa pernah melihat rangkaian paticca samuppada. But when one sees the links of dependent origination, tapi kalau seseorang melihat rangkaian paticca samupada atau sebab musabab yang bergantungan, They see the links, the three of Mereka akan selalu melihat tilakana yaitu anicca, dukkha, anatta. Thank So this gives you more and more an idea of why I keep talking about the links of dependent origination. Itu akan okay, memberikan Anda pengertian mengapa Bante terus-menerus menyebutkan tentang rangkaian Paticca Samuppada. Oke, let's go to number 82, number 1. 82. 82. That's okay. You don't have to be. Uh, so, which part? Uh, Twelve still? Yeah. Okay. Right near the end of it. Okay. Let me make sure I have it. Excuse me, bante. What number? Eighty-two, 80, number one. Eighty-two, number one. Oh, okay. <coughs> monks wonder who does not know and see as it actually is aging and death its origin cessation and way leading to a cessation this sparabiku seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat penuaan dan kematian sebagaimana adanya asal mulanya berhentinya dan jalan menuju berhentinya seharus be penghentiannya should search for a teacher in order to know this as it really is. Seharusnya mencari seorang guru untuk mengetahui hal ini sebagaimana adanya. Now, a lot of people ask how do you know when you have a good teacher? Banyak orang yang bertanya dari mana Anda tahu Anda memiliki guru yang baik. And a lot of it is personality uh, worship. Banyak sekali mereka memuja kepribadian guru mereka. But the way you know you have a good teacher is because they will show you over and over again how the links of dependent origination work. dan Anda akan bertemu dengan seorang guru yang baik dan benar apabila mampu menjelaskan dan menunjukkan kepada Anda berulang-ulang bagaimana rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab ini bekerja. And that's how you know you have a good dan begitulah Anda tahu Anda memiliki guru yang baik. Many people that teach Buddhism they don't know about dependent origination. Or they might only surface. No. Banyak sekali guru yang tidak mengetahui tentang rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan, atau hanya tahu di permukaannya saja. But when you start seeing more and more clearly how these links of dependent origination work, you start seeing this as a process rather than a personal I am that. Tapi saat seseorang mampu melihat dan mengamati rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini, mereka akan mulai menyadari bahwa ini adalah suatu proses, bukannya saya adalah itu. You see what I'm saying? Ah, okay. So if you if you're looking for a teacher, that's what you look for. Kalau Anda mencari seorang guru itulah yang harus Anda cari kualitasnya. Not that tells great and makes you laugh. Bukan seseorang yang menceritakan cerita-cerita uh, yang bagus dan membuat Anda tertawa. But has very little understanding of the links of dependent origination tapi mempunyai pengertian yang sangat kecil tentang rangkaian sebab musabab atau paticca pada ini. Too Banyak sekali orang mereka merasakan harus mendapat hiburan saat sedang bermeditasi. I'm interested in teaching you how the links Actually work. Bante tertarik mengajarkan Anda bagaimana rangkaian ini sesungguhnya bekerja. So you can teach yourself how to be happy. Jadi Anda bisa mengajarkan diri sendiri bagaimana Anda bisa bahagia. Okay. Now we're going back to the... Okay. Yeah. Uh, One does not wisely understand this is the origin of suffering. Seseorang yang tidak memahami inilah penyebab penderitaan. One does not wisely understand this is the cessation of suffering. Seseorang tidak memahami dengan bijaksana inilah berhentinya penderitaan. One does not wisely understand this is the way leading to the cessation of suffering. Seseorang yang tidak memahami dengan bijaksana inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Thing that's with a lot of yang terjadi adalah banyak sekali guru-guru itu mengajarkan empat kebenaran mulia tapi tidak secara mendalam. And there is a Very much overemphasis on this is suffering. Dan terlalu <laughs> banyak penekanan inilah penderitaan. When I was in Burma, I, I met a very, very famous Burmese monk, and we were invited to go out for a dinner. So waktu uh, Bante tinggal di Myanmar. mereka diundang untuk suatu makan. After we had had the food offered to us, we started eating, and that monk was going, duka duka, duka saat, duka. Saat mereka mulai makan, kepala biku mengatakan sambil makan, inilah duka duka penderitaan. One of the people that had offered some of the food says I want some of that duka. <laughs> Dan biku yang sudah diberikan makanan bilang saya kepengen sebagian dari duka. So, that is just misunderstanding on that monk's part. Itu adalah kesalahan pengertian dari uh, biku itu. Too much abhidhamma. Terlalu banyak abhidhamma. Friend, that's why it was said one who is unwise. Seseorang demikianlah dikatakan seseorang yang tidak bijaksana. And uh, I've I've run across some teaching about the first noble truth, and they say everything is suffering. Dan Bante menemukan um, artikel di mana ada yang mengatakan semuanya adalah penderitaan. The cause of suffering is desire. Penyebab penderitaan adalah keinginan. Don't Kemauan. desire anything and you won't suffer. Anda tidak boleh punya keinginan apapun supaya tidak menderita. That's ridiculous. Itu adalah hal yang aneh. That's just a surface teaching. Itu hanya ajaran di permukaan saja. I'm not interested in surface teachings. Bante tidak tertarik dengan pengertian cuma di permukaan saja. And that's why you're so much smarter now than when you started this retreat. You understand these things much better. Dan sekarang Anda jauh lebih cerdas, lebih pintar daripada sebelum Anda mulai retreat karena Anda mulai memahaminya dengan lebih baik. Okay. Saying good friend. Excuse me. The Venerable delighted and rejoiced in the Venerable Sariputta's words. Dengan mengatakan bagus sahabat, yang mulia Mahakotita bersuka cita dan gembira mendengar kata-kata yang mulia Sariputta. Then he asked a further question. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut. One who is wise, one who is wise is said, friend. Seseorang yang bijaksana, seseorang yang bijaksana dikatakan sahabat. With reference to what was this said, one who is wise. Sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan tentang seseorang yang bijaksana? One wisely understands, one wisely understands friend. That's why it is said one who is wise seseorang yang memahami dengan bijaksana seseorang yang memahami dengan bijaksana sahabat itulah mengapa dikatakan seseorang yang bijaksana and remember you hear the word wise or wisdom that is referring to the links of Dan, and the of Dan ingatlah setiap saat Anda mendengar kata-kata bijaksana atau kebijaksanaan itu berarti menuju ke rangkaian paticca samupada atau sebab musabab yang saling bergantungan tanpa adanya pengertian tentang diri. What does one wisely understand? One wisely understands this is suffering. Dan, apakah yang dipahami seseorang dengan bijaksana? Ia memahami dengan bijaksana inilah penderitaan. Itu artinya, mereka melewati rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan. Ini, Ia memahami dengan bijaksana, inilah asal mula penderitaan. One wisely understands this is the cessation of suffering. Ia memahami dengan bijaksana inilah berhentinya penderitaan. One wisely understands this is the way leading to the cessation of suffering. Ia memahami dengan bijaksana inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. What is the way leading to the cessation of suffering? Apakah jalan menuju lenyapnya penderitaan? enam ah, 6R, bagus sekali. <coughs> consciousness, consciousness is said, friend, with reference to what is consciousness said. Kesadaran, kesadaran dikatakan sahabat, sehubungan dengan apakah kesadaran dikatakan? It cognizes, it cognizes, friend, That's why consciousness is said. Ia menyadari, ia menyadari sahabat, itulah mengapa kesadaran dikatakan. <coughs> now remember the difference between recognize, recognize and cognize. Ingatlah perbedaan mengenali dan kenali. Recognize comes from memory. Recognize atau mengenali datang dari ingatan atau memori. In Kenali berarti melihatnya dalam masa kini. What does it cognize? It cognizes this is pleasant. Apa yang tidak disadari ia menyadari ini menyenangkan. It cognizes this is painful. Ia menyadari ini menyakitkan. It cognizes this is neither painful nor pleasant. Ia menyadari ini bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. It cognizes, it cognizes friend, that is why consciousness is said. Ia menyadari, ia menyadari sahabat, itulah sebabnya mengapa kesadaran dikatakan. Wisdom and consciousness friend are these states conjoined or disjoint? Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat, apakah keadaan keadaan ini tergabung atau terpisah, dan apakah mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan keduanya? Wisdom and consciousness, friend, these states are conjoined, not disjoined. Kebijaksanaan dan kesadaran sahabat, keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah. And it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them. Dan adalah tidak mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Now listen very closely. Dengarkan baik-baik. For one, uh, for what one wisely understands, that one cognizes. Karena apa yang seseorang pahami dengan bijaksana, maka itulah yang ia sadari. And what one cognizes, that one wisely understands. Dan apa yang ia sadari atau kenali, maka itulah yang ia pahami dengan bijaksana. That is why these states are conjoined, not disjoined. Itulah mengapa keadaan-keadaan ini tergabung, bukan terpisah. And it is impossible to separate each of these states from the other in order to describe the difference between them. Dan tidaklah mungkin memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Apakah perbedaannya, sahabat, antara kebijaksanaan dan kesadaran, keadaan-keadaan yang tergabung bukan terpisah? Perbedaannya sahabat antara kebijaksanaan dan kesadaran keadaan-keadaan ini yang tergabung bukan terpisah adalah Wisdom is to be developed Kebijaksanaan seharusnya dikembangkan Consciousness is to be fully understood. Kesadaran harus dipahami sepenuhnya. So you have to develop wisdom by seeing the links of of dependent origination and be conscious of those. Anda harus mengembangkan kebijaksanaan dengan mengerti rangkaian sebab-musabab yang saling bergantungan ini dan punya kesadaran tentang hal itu. See, this is a pretty deep sutta. Ini adalah sutta yang cukup mendalam. Feeling feeling is said friend with hmm. reference to what is feeling said. Perasaan perasaan dikatakan sahabat sehubungan dengan apakah perasaan dikatakan. It feels it feels friend that's why feeling is said. Ia merasakan ia merasakan sahabat. Itulah mengapa dikatakan perasaan. What does it feel? Apakah yang dirasakan? It feels it feels pain. It feels pain nor perasaan merasakan kesenangan, perasaan merasakan kesakitan, perasaan merasakan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. It feels, it feels, That's why is said. Perasaan merasakan perasaan merasakan sahabat itulah mengapa perasaan dikatakan Perception perception is said friend with reference to what is perception said Persepsi persepsi dikatakan sahabat sehubungan dengan apakah persepsi dikatakan It perceives it perceives friend that's why perception is said Ia mengetahui ia mengetahui sahabat Itulah mengapa persepsi dikatakan What does it perceive? Apakah yang dipersepsikan? A perception is the part of the mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda. Okay, perception and feeling are conjoined. Persepsi dan perasaan menyatu bersama. When a pleasant feeling arises, perception happens and says this is pleasant. Saat ada perasaan muncul, maka persepsi mengatakan ini menyenangkan. Itu It adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda, dan juga ada memori atau ingatan di dalamnya. Di sini, mereka menggunakan warna to, just as, as an sebagai contoh. It perceives blue, it perceives yellow, it perceives red, it perceives white. Ia mempersepsikan biru, mempersepsikan kuning, mempersepsikan merah dan mempersepsikan putih. So it puts the name on the color. Jadi memberikan nama kepada warna. It perceives, it perceives friend, that's why perception is said ia mempersepsikan ia mempersepsikan sahabat itulah mengapa persepsi dikatakan Feeling, and friend, are these states conjoined or disjoined? Perasaan, persepsi dan kesadaran sahabat, apakah kondisi-kondisi ini tergabung atau terpisah? And is it possible to separate each of these states from the others? In order to describe the difference between them. Dan apakah mungkin memisahkan kondisi-kondisi ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya? Feeling, perception, and consciousness, friend, these states are conjoined, not disjoint. Perasaan, persepsi, dan kesadaran, sahabat. Keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah. So when you're talking about the five aggregates, saat Anda membicarakan tentang lima kelompok kehidupan atau pancakanda, three of those aggregates are conjoined together. tiga dari kelompok kehidupan itu menyatu bersama. Feeling, perception, and consciousness. Perasaan, persepsi, dan kesadaran. Anda, tetap mempunyai badan jasmani, tetap mempunyai formasi atau persiapan. Dan sehingga lima kelompok kehidupan menjadi tiga karena tiga hal ini selalu menyatu bersama-sama. these states are conjoined not disjoined, and it is impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them keadaan keadaan ini adalah tergabung bukan terpisah dan adalah tidak mungkin untuk memisahkan keadaan keadaan ini satu sama lain. untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya for what one feels that one perceives karena apa yang seseorang rasakan itulah yang ia persepsikan and what one perceives that one cognizes dan apa yang dipersepsikan itulah yang ia sadari so you see how these three are conjoined Anda lihat sekarang always have to be together because that's the way it really works. That is why these states are conjoined, not disjoined. And it is impossible to separate each of these states from the others in order to describe the difference between them. Itulah sebabnya mengapa keadaan-keadaan ini adalah tergabung, bukan terpisah, dan tidaklah mungkin untuk memisahkan keadaan-keadaan ini satu sama lain untuk menjelaskan perbedaan di antara ketiganya, sahabat. Apakah yang dapat diketahui oleh kesadaran pikiran yang dimurnikan hmm. yang terbebas dari kelima kemampuan Indria? Berapa seringnya Anda datang kepada bante, ada rasa sakit di badan, dan bante bilang tidak ada badan lagi? Okay, this is prove it. Ini akan membuktikannya. Friend, by purified mind consciousness released from the five faculties eye, ear, nose, tongue, body released, let go of the base of infinite space can be known thus. sahabat melalui kesadaran pikiran yang dimurnikan yang terbebas dari lima kemampuan indria mata, hidung, telinga, lidah, dan badan maka landasan ruang tanpa batas dapat diketahui sebagai berikut Space is infinite. ruang adalah tanpa batas The base of infinite consciousness can be known thus. Consciousness is infinite. Landasan kesadaran tanpa batas dapat diketahui demikian. Kesadaran adalah tanpa batas. Do you hear body in there Apakah Anda mendengar badan di sana? Dan landasan ketiadaan dapat diketahui demikian, tidak ada apa-apa. friend with what does one understand a state that can be known sahabat dengan apakah seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui interesting question friend one understands a, a state that can be known with the eye of wisdom Sahabat, seseorang memahami suatu keadaan yang dapat diketahui dengan mata kebijaksanaan. What is the eye of wisdom? Apa arti mata kebijaksanaan? Seeing everything that arises as impersonal. Melihat segala hal yang muncul itu sebagai tanpa diri. Okay, you understand? Mengerti, kau sudah paham. Oke, okay. friend. What is the purpose of wisdom, sahabat? Apakah tujuan kebijaksanaan? The purpose of wisdom, friend, is direct knowledge. Tujuan kebijaksanaan, sahabat, adalah pengetahuan langsung. Its purpose is full understanding. Gunanya adalah pemahaman sepenuhnya. its purpose is abandoning gunanya adalah melepaskan interesting questions pertanyaan huh? yang menarik ya friend how many conditions are there for the arising of right view sahabat berapakah kondisi bagi munculnya pandangan benar there are two conditions for the arising of right view Sahabat, ada dua kondisi bagi munculnya pandangan benar, the voice of another, yaitu suara orang lain and wise dan perhatian kebijaksanaan. Perhatian bijaksana Now we're not talking about my voice. ini tidak mengatakan suara bante, we're talking about the Buddha's voice. yang dimaksudkan adalah suara sang Buddha. <coughs> These are the two conditions for the arising of right view. Inilah dua kondisi bagi munculnya pandangan benar. Friend, how many factors is right view assisted when it has deliverance of mind for its uh, fruit, uh, its path, and deliverance of mind for its path and fruition? Sahabat. Dibantu oleh beberapa faktor pandangan benar ketika seseorang memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran sebagai jalan dan buahnya, When it has deliverance, by wisdom for its path, deliverance by wisdom for its path and fruition, ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan hasilnya. Friend, right view is by five Sahabat, pandangan benar dibantu oleh lima faktor. Ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran jalan dan hasilnya when it has deliverance by a wisdom for its path and deliverance by wisdom for its path and fruition ketika memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalannya kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan hasilnya here friend right view is assisted by virtue di sini sahabat pandangan benar dibantu oleh moralitas atau sila keeping your precepts menjaga sila anda too many times people in america they have people recite the precepts one time in a language that they don't understand Seringkali yaitu di negara Amerika orang menyebutkan sila atau kemoralan dalam satu bahasa yang mereka tidak pahami. Itulah salah satu alasan mengapa kemajuan meditasi di Amerika sangat lambat. When you take and keep your five precepts without breaking them When you get ready to meditate, your mind is already calm. You don't have very many hindrances. Saat Anda mengambil membaca sila dan menjaganya dengan baik dan kemudian Anda duduk bermeditasi, maka pikiran Anda cepat mudah cepat tenang dan damai karena gangguan tidak muncul. This is why right view is assisted by virtue. Itulah sebabnya mengapa pandangan benar dibantu oleh moralitas atau sila, Learning, pembelajaran, discussion, diskusi, serenity, ketenangan, jana practice, yaitu latihan jana, and insight. dan pandangan terang. I hesitate to use the Pali word vipassana" because it is very much misunderstood.: Banteragu menggunakan kata Pali vipassana" karena seringkali disalahpahami. When you start to see how you cause your own suffering and you stop doing that, you have insight Sat. into that process. Saat Anda mulai mengerti bagaimana Anda menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri, maka disitulah Anda belajar bagaimana proses ini bekerja. Dan sangat berbeda dengan pengertian pandangan terang yang datang dari Myanmar. Right view is assisted by these factors has deliverance of mind for its path, deliverance of mind for its path and fruition. Pandangan benar dibantu oleh lima faktor ketika memiliki kebebasan pikiran sebagai jalannya, kebebasan pikiran sebagai jalan dan hasilnya. It has deliverance by wisdom for its path and deliverance by wisdom for its path and fruition memiliki kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai jalan dan hasilnya friend, how many kinds of being are there? Sahabat ada berapakah jenis penjelmaan keberandaan makhluk There are these three kinds of being friend Ada tiga jenis penjelmaan makhluk ini sahabat Sense sphere being penjelmaan alam lingkup indria fine material being penjelmaan alam bermateri halus fine, fine material being means deva loka or brahma loka alam materi halus yang berarti alam dewa dan alam brahma and immaterial being dan penjelmaan alam tanpa materi. That means infinite space, infinite consciousness, nothingness, neither perception nor non-perception. Yang berarti uh, ruang tanpa batas, kesadaran-kesadaran tanpa batas, landasan ketiadaan dan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Friend, how is renewal of being in the future generated? Sahabat, bagaimanakah penjelmaan baru dihasilkan di masa depan? Friend renewal of being in the future is d generated through the delighting in this and that on the part of beings who are hindered by ignorance and fettered by craving. Sahabat, penjelmaan makhluk baru di masa depan dihasilkan melalui kegembiraan sukacita di sini dan di sana, di mana makhluk-makhluk yang dirintangi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh nafsu keinginan. Hindered by ignorance means not knowing and seeing the links of dependent origination. Dirintangi oleh ketidaktahuan berarti tidak mengerti melihat rangkaian uh, sebab-musabab yang saling bergantungan ini bekerja. By craving means not using the six R's. Terbelenggu oleh nafsu keinginan berarti tidak menggunakan langkah 6 R atau M. Friend, how is renewal of being in the future generated? Sahabat, bagaimanakah penjelmaan makhluk baru di masa depan tidak dihasilkan? Friend with the fading away of ignorance, with the arising of true knowledge, with the cessation of craving, renewal of being in the future is not generated. Sahabat, dengan melepaskan ketidaktahuan, dengan munculnya pengetahuan sejati, dan dengan berhentinya tolenyapnya nafsu keinginan, maka penjelmaan makhluk baru di masa depan tidak dihasilkan. Simple, right? Sederhana, bukan? Just practice six hours. Hanya mempraktekkan langkah enam era toh. That M. takes care of the whole thing. Itu membantu <coughs> segala hal. Friend, what is the first jhana? Sahabat, apakah jana pertama? Uh, the word jhana is the pali word that means a level of understanding. It does not mean one-pointed concentration. Kata-kata sini berarti satu tingkat pengertian dan tidak ada hubungannya dengan uh, konsentrasi satu titik. Here friend quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states. Di sini sahabat dengan cukup terpisah dari kenikmatan indria, terpisah dari keadaan-keadaan tidak baik. A monk enters upon and abides in the first jhana. Seorang biku masuk dan berdiam di dalam jhana pertama. Which is accompanied by thinking and examining th thought. Yang disertai dengan pemikiran, pemeriksaan pikiran. With joy and happiness born of seclusion dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. This is the first inilah yang disebut jana pertama. Friend, how many factors does the first have? Sahabat, berapa banyak faktor yang dimiliki jana pertama? Friend, the first jana has five Sahabat, jana pertama memiliki lima faktor. Here when a monk has entered upon the first jhana, there occur thinking, examining thought, joy, happiness, and unification of mind. Di sini ketika seorang biku telah masuk dan berdiam dalam jana pertama, di sana muncul diamnya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. <coughs> In Pali, The unification of mind is ekagata. Di dalam bahasa Pali penyatuan pikiran adalah kata-kata ekagata. And it's always broken up into two words. Dan itu selalu dipecah menjadi dua kata. Eka is one. Eka adalah satu. Kagata is object. Kagata adalah objek. But there are some Pali words that you can't divide. tapi ada beberapa right beberapa bahasa Pali yang tidak bisa dipisahkan kalau Anda mau mendapatkan pengertian yang benar. So they always say, means one Sehingga banyak orang yang bilang ekagata berarti konsentrasi satu titik. But if you look up in the dictionary the word ekaga it means pulling together. It means Uh, drawing together, tapi sebetulnya kalau melihat dalam kamus bahasa Pali, "ekaga" berarti menyatu bersama. So, ta does not mean one pointed concentration; it means the act of coming together, sehingga. Uh, eka gata bukanlah konsentrasi satu titik tapi satu perbuatan yang menyatu bersama. This is why the of mind is a much Itulah sebabnya penyatuan pikiran adalah definisi yang jauh lebih baik. Friend, how many factors are abandoned in the first jhana and how many factors are possessed? Sahabat, berapa banyakkah faktor yang ditinggalkan dalam jana pertama dan berapakah faktor yang dimiliki? Friend, in the first jana, factors are abandoned and factors are possessed. Sahabat, dalam jana pertama lima faktor ditinggalkan dan lima faktor dimiliki. Here, when a monk has entered upon the first jhana, di sini ketika seorang bikut telah masuk dan berdiam dalam jana pertama, nafsu keinginan indria ditinggalkan. Ill will is abandoned. Niat buruk ditinggalkan. Sloth and torpor are abandoned. Kelambanan dan ketumpulan ditinggalkan. Restlessness and anxiety are abandoned. Kegelisahan, kekhawatiran ditinggalkan doubt is abandoned dan keragu-raguan ditinggalkan so when you're in the first jhana and your mindfulness is strong you will not have hindrances arise at that time saat anda masuk di dalam jhana pertama dan kewaspadaan anda sangat kuat maka waktu itu tidak akan ada gangguan atau rintangan muncul but if your mindfulness gets a little weak then one of these hindrances will come up. Tetapi kalau kewaspadaan Anda melemah, maka salah satu dari gangguan ini akan muncul. One of your friends will come to visit. Salah satu sahabat Anda akan datang berkunjung. One of your teachers will come to visit. Salah satu guru Anda akan datang berkunjung. Okay, so then you get to use the six R's and you can eventually get back into the first jhana dan anda menggunakan langkah 6r atau m dan bisa kembali ke dalam jana pertama. And there thinking, thought, joy, and of mind. Dan di sana muncul diamnya pikiran dan pemeriksaan pikiran, kegembiraan, kenikmatan dan penyatuan pikiran. That is how the first Five factors are abandoned, and five factors are possessed. Demikianlah bagaimana dalam jana pertama lima faktor ditinggalkan dan lima faktor dimiliki. Friend, these five faculties each have a separate field, a separate domain, and do not experience each other's field and domain. Sahabat, lima kemampuan indera ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya. That is the eye faculty, ear faculty, nose faculty, tongue faculty, and body faculty. Yaitu, kemampuan indria mata, kemampuan indria telinga, kemampuan indria hidung, kemampuan indria lidah, dan kemampuan indria badan. So that says you don't your eyes. Itu artinya, Anda tidak bernafas lewat mata Anda. You don't taste your nose. Anda tidak men mencicip, mengecap dengan hidung Anda. Each Setiap kemampuan ini memiliki bidang dan wilayah masing-masing. Now these five faculties each having a separate field and a separate domain not experiencing each other's field and domain. What is their resort? What experiences these fields and domains? Sekarang dari kelima indria ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, apakah penentunya? Apakah yang mengalami bidang dan wilayahnya? Friend these five faculties each having a separate field and a separate domain and do not experience each other's field and domain that is the eye faculty ear faculty nose faculty tongue faculty and body faculty sahabat kelima kemampuan indria ini masing-masing memiliki bidang terpisah wilayah terpisah dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya yaitu kemampuan indria mata, kemampuan indria telinga, kemampuan indria hidung, kemampuan indria lidah dan kemampuan indria badan. Now these five faculties each having a separate field and a separate domain not experiencing each other's field and domain have mind as their resort. And mind experiences their fields and domains. Sekarang, dari kelima kemampuan indria ini, yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, memiliki pikiran sebagai penentunya, dan pikiran mengalami bidang dan wilayahnya. Friend, as to these five faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculty, what do these five faculties stand in dependence on? Sahabat, sehubungan dengan kelima kemampuan indria ini, yaitu kemampuan indria mata, indria telinga, indria hidung, indria lidah, dan indria badan bergantung pada apakah kelima kemampuan indria ini. Friend, as to these five faculties, that is the eye, ear, nose, tongue, and body faculty, these five faculties stand in dependence on vitality. Sahabat, sehubungan dengan kelima kemampuan indria ini, yaitu kemampuan indria mata, indria telinga, indria hidung, Indria lidah dan indria badan. Kelima kemampuan indria ini bergantung pada vitalitas atau kekuatan energi. Friend, what does vitality stand on? Sahabat, pada apakah vitalitas atau kekuatan bergantung? Vitality stands independent on heat. Vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas. Friend, what does heat stand independence on? sahabat pada apakah panas bergantung now you're get real confused sekarang anda akan benar-benar bingung heat stands independence on vitality. karena panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan just now friend We understood the Venerable Sariputta to have said, Vitality stands in dependence on heat. And now we understand him to say, Heat stands in dependence on vitality. How should the meaning of this statement be regarded? Sahabat. Tadi kami memahami yang mulia Saripat Puta mengatakan vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas dan Good sekarang question. kami memahami ia mengatakan <laughs> panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan. Bagaimanakah makna dari kedua pernyataan ini dapat dipahami? In that case friend I shall give you a simile. Dalam hal For some wise men here understand the meaning of a statement by means of a simile. Dalam hal ini sahabat, aku akan memberikan sebuah perumpamaan karena beberapa orang bijaksana di sini memahami arti suatu pernyataan melalui perumpamaan. Just as when an oil lamp is burning, its radiance is seen as seperti halnya ketika sebuah lampu minyak menyala, cahayanya terlihat dengan bergantung pada apinya, dan apinya terlihat dengan bergantung pada cahayanya. You understand? Anda paham? Okay.

So too, vitality stands independence on heat, and heat stands independence on vitality. Demikian pula, vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas, dan panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan. Friend, are vital formation things that can be felt, or are vital formations one thing? and things that can be felt another sahabat apakah bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan atau apakah bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan kondisi perasaan adalah hal lainnya vital formations friend are not things that can be felt Bentukan, bentukan vital, sahabat, bukanlah kondisi perasaan. If vital formation were things that can be felt, then a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness would not be seen to emerge from it. Jika bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan, maka ketika seorang biku telah memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, ia tidak terlihat keluar dari sana. Because vital formations are one thing, and things that can be felt another. Karena bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan kondisi yang dapat dirasakan adalah hal lainnya. Now you see how tricky I am when I ask you questions. <laughs> and I won't go any further than that. <clears throat> A monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness can be seen to emerge from it. Maka ketika telah memasuki berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran, ia dapat terlihat keluar dari sana. In other words, when you have the cessation of perception, feeling, and consciousness, you don't know you're in that state until you come out dengan kata lain saat Anda masuk ke dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan dan kesadaran, Anda tidak tahu di dalam keadaan itu sampai Anda keluar dari sana. Why? Kenapa? Because there's no feeling, there's no perception and there is no consciousness. Karena saat itu tidak ada perasaan, tidak ada persepsi dan tidak ada kesadaran. You can't feel it. Anda tidak bisa merasakannya. Until you come out then you can reflect on what happened when you were in that state. Sampai Anda keluar dari keadaan itu dan mengingat kembali apa yang terjadi dalam keadaan tadi. Friend, when this body is bereaved of how many states is it then discarded and forsaken, left lying senseless like a log? Sahabat, ketika jasmani ini kehilangan berapa kondisikah, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak bagaikan sebatang kayu. Friend, when this body is bereaved of three states, vitality, heat and consciousness, it is then discarded and forsaken, left lying senseless like a log. Sahabat ketika jasmani ini ke kehilangan tiga kondisi vitalitas, kekuatan, panas dan kesadaran, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu. Friend, what is the difference between one who is dead who has completed his time? and a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness. Sahabat, apakah perbedaan antara seseorang yang mati, yang telah menyelesaikan waktunya, dan seorang biku yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran? Friend, in the case of one who is dead, who has completed his time, the bodily formation has ceased and subsided. The verbal formation has ceased and subsided. His mental formations have ceased and subsided. His vitality is exhausted. His heat has been dissipated. His faculties are fully broken up. sahabat mengenai seseorang yang sudah meninggal yang telah menyelesaikan waktunya. Bentukan-bentukan jasmaninya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan ucapannya telah berhenti dan lenyap. Bentukan-bentukan pikirannya telah berhenti dan lenyap. Vitalitas atau kekuatannya padam, panasnya menghilang, dan kemampuan indrianya hancur seluruhnya. In the case of a monk who has entered upon the cessation of perception, feeling, and consciousness, his bodily formations have ceased and subsided. His verbal formations have ceased and subsided. His mental formations have ceased and subsided. But his vitality is not exhausted. His heat has not been dissipated, and his faculties become exceptionally clear. dalam halnya seorang biku yang memasuki lenyapnya persepsi perasaan dan kesadaran bentukan bentukan jasmaninya telah berhenti dan lenyap bentukan bentukan ucapannya telah berhenti dan lenyap bentukan bentukan pikirannya telah berhenti dan lenyap tetapi vitalitas kekuatannya belum belum padam panasnya belum hilang dan kemampuan indrianya menjadi sangat jernih the difference between one who is dead and one who has completed his time and a monk who has entered upon the cessation of perception feeling and consciousness Inilah perbedaan antara seseorang yang sudah meninggal yang telah menyelesaikan waktunya dengan seorang biku yang telah memasuki berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran. Saat seseorang telah meninggal, wajah tidak ada energinya lagi. One who has entered the cessation of perception, feeling, and consciousness. Their face becomes very radiant. Tetapi saat seseorang mengalami berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, wajahnya itu akan menjadi begitu bercahaya, dan beberapa dari kalian mengalaminya sekarang. I see in your face brightness. Bante melihat wajah kalian bersinar. Because you have, have to do with light. <laughs> Tidak ada hubungannya dengan lampu. Hmm. When somebody is an anagami. Kalau seseorang sudah mencapai tingkat anagami. And after they practice for a period of time. Dan setelah mereka berlatih untuk beberapa saat. They can go into the cessation of perception, feeling, and consciousness for up to seven days. Mereka bisa memasuki dalam keadaan berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran sampai tujuh hari. No, well, it is a kind of nibbana, yes, Itul but it's mundane still. tu sejenis Nibana, tapi masihniawi. But when they come out of that state, their features are very, very radiant. Their face is very beautiful. Tapi saat mereka keluar dari keadaan itu wajahnya bersinar dan sangat indah cantik.: It is good to give a gift to a person that has just come out of that state. Jadi sangatlah baik memberikan sesuatu hadiah kepada seseorang yang baru keluar dari keadaan you itu. Anda membuat banyak sekali jasa kebajikan saat memberikan um, hadiah kepada mereka. It doesn't matter whether they're monk or layman. Tidak menjadi masalah apakah mereka adalah seorang biku atau orang uh, perumah tangga. They sit for seven days without. Any consciousness disturbing their mind. Mereka duduk selama tujuh hari tanpa kesadaran mengganggu pikiran mereka. can Itulah satu makhluk yang mengalami kemurnian yang bisa dialami. And the advantage of giving to people like that as soon as you see them is really, really big. Dan keuntungan saat Anda memberikan sesuatu kepada orang-orang seperti itu sangat besar. Okay. Not more than seven days. Tidak bisa. Seven days after seven days, vitality goes away, heat goes away, <laughs> That's dan a, tidak bisa lebih dari tujuh hari karena kalau lewat dari tujuh hari tidak ada vitalitas dan tidak ada panas sehingga pergi meninggal That's why I have trouble believing about these uh, yogis Oh, I sat for two weeks without moving. Jadi, dikatakan bante punya masalah mempercayai seseorang yang bilang saya bisa duduk tanpa bergerak selama dua minggu. I have trouble believing in that. Bante punya masalah <coughs> mempercayainya. Oke. Okay. Friend, how many conditions are there for the attainment of neither painful nor pleasant deliverance of mind? Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Friend, there are four conditions for the attainment of the neither painful nor pleasant deliverance of mind. Sahabat, ada empat kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Now this is about to the Ini dimaksudkan saat masuk ke dalam jana keempat. Here with the of and pain. Di sini dengan meninggalkan yang menyenangkan dan menyakitkan. With the previous disappearance of joy and grief. Dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya, seorang biku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan. Inilah empat kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Itulah sebabnya saat Anda mencapai keadaan ini, Anda, Bante menyebut Anda adalah meditator tingkat lanjutan. How many conditions are there for the attainment of the sinless deliverance of mind? Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pe pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda? The signless deliverance of mind is the cessation of perception, feeling, and consciousness. Per pe uh, pik pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda adalah saat mencapai berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran There are two conditions for the attainment of the signless deliverance of mind. Ada dua kondisi untuk pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda. Non-attention to all signs. Tanpa perhatian pada semua tanda-tanda. And attention to the signless element. Dan perhatian pada unsur tanpa tanda. These are the two conditions for the attainment of the signless deliverance of mind.: Inilah, dua kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran tanpa-tanda.: And how many conditions are there for the persistence of the signless deliverance of mind? Sahabat, berapa banyak kondisi bagi ketekunan pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda? Sahabat, ada tiga kondisi bagi ketekunan pencapaian dan pembebasan pikiran tanpa tanda. non -attention to all signs, Tanpa perhatian pada semua tanda. Attention to the signless element perhatian pada unsur tanpa tanda and the prop, the prior of its dan tekad sebelumnya tentang waktunya If you're an anagami and you have a couple of days you can make a determination I'm going to sit in the cessation of perception feeling and consciousness for two days 12 hours 16 minutes and 21 seconds. Saat Anda menjadi seorang anagami, Anda bisa membuat tekad untuk diam dalam berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran selama dua hari, 12 jam, sek sekian menit, sekian detik. And exactly that time you will come out dan tepat pada waktu itu Anda bisa keluar dari sana. When Saat hari pertama retret Anda, Bante mengingatkan Anda membuat satu tekad jam berapa Anda akan bangun di pagi hari. And don't make it the same, five 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 dan tidak selalu membuat waktu yang sama jam lima selalu. Okay, this is the beginner course in determinations. Ini adalah uh, kursus pertama tentang uh, tekad. When you can hit it every time, then you're just beyond a beginner. Saat Anda bisa uh, dengan tepat mencapai waktunya Anda lewat dari orang-orang yang pemula. And then I will teach you mastery of getting into out and out of all of the jhanas. Dan Bante akan bisa menjelaskan kemampuan bebesar mastery kemampuan itu untuk keluar masuk dari jana-jana. Friend, how many conditions are there for the emergence of the signless deliverance of mind? Sahabat. Berapa banyak kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda? Sahabat, ada dua kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda. Perhatian pada semua tanda dan non-attention to the signless element. Dantanpa perhatian pada unsur tanpa tanda. Go to 30. Friend, the immeasurable deliverance of mind, the deliverance of mind through nothingness, the deliverance of mind through voidness, the signless deliverance of mind. Are these states? Sahabat, pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran melalui kekosongan dan pembebasan pikiran tanpa tanda. Apakah kondisi-kondisi ini berbeda artinya dan berbeda namanya atau Apakah semuanya sama artinya dan hanya berbeda dalam nama? The immeasurable deliverance of mind is the Brahma Vihara. Pembebasan pikiran tanpa batas adalah Brahma Vihara. Just so you understand that. Hanya agar Anda dapat memahaminya. Friend, the immeasurable deliverance of mind, the deliverance of mind through nothingness. the deliverance of mind through voidness, the de signless deliverance of mind. There is a way in which these states are different in meaning and different in name. And there is a way in which they are one in meaning and different in name. Sahabat, pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran melalui kekosongan dan pembebasan pikiran tanpa tanda ada cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda artinya dan berbeda namanya dan ada cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda dalam namanya saja what friend is the way in which these states are different in meaning and different in name Bagaimana sahabat cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya? Here a monk pervades one quarter with a mind imbued with loving kindness. Di sini seorang biku berdiam meliputi seperempat bagian dengan pikirannya yang dipenuhi dengan cinta kasih. Does this sound familiar? Ini Anda mengerti? Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. Seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat. So above and below. Ke atas dan ke bawah. What does that sound like? Apa artinya? six directions. Enam yeah. penjuru. Around and everywhere. Ke sekeliling dan ke semua arah to all as to himself. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. Dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri, ia berdiam meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran cinta kasih yang melimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat jahat. One with a mind with Ia berdiam dengan meliputi arah-arah -ara itu dengan pikiran penuh cinta kasih. Oh, this is the six too, isn't it? Ini juga enam penjuru, bukan? That. Bayangkan. One quarter of his mind imbued with joy. Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh kegembiraan sukacita. He abides pervading one quarter of with a mind of equanimity. Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh ketenang seimbangan. Bukankah itu menarik? Just like the instructions I give you, isn't it? Sama seperti instruksi yang Bante berikan kepada Anda, bukan? Okay. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth, so above, below, around and everywhere. And to all as to himself. He abides pervading the all-encompassing world with a mind imbued with equanimity. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill-will. Seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat. ke atas, ke bawah, ke sekeliling dan ke semua arah dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran penuh tenang, seimbang, berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat jahat. This is called the immeasurable deliverance of mind. Ini disebut pembebasan pikiran yang tanpa batas. And what friend is the deliverance of mind through nothingness? Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran melalui ketiadaan? Here with the complete surmounting of the base of infinite consciousness, aware that there is nothing. A monk enters upon and abides in the base of nothingness. Di sini dengan sepenuhnya melampaui kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Seorang biku masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan. This is the of mind Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan. Dan apakah sahabat pembebasan pikiran melalui kekosongan? Here, a monk gone to the forest or to the root of a tree or an empty hut reflects thus. Di sini seorang biku pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong merenungkan sebagai berikut. This is void of a self or of what belongs to a self. ini kosong dari diri atau apa yang menjadi milik diri. So this is what I was talking about the other day when I spent six months seeing the impersonal nature of everything. Ini yang Bante maksudkan di lain hari sewaktu beliau menggunakan waktu selama enam bulan melihat segala keadaan tanpa diri. This thought is not mine. Pikiran ini bukan milikku. Is that me? Is that my feeling? Apakah itu saya apakah itu perasaan saya? When you do that all the time with every thought, feeling and whatever arises. Kalau Anda melakukan itu kepada semua bentuk pikiran, kepada semua perasaan atau apapun yang muncul. Quite easily you start to be able to get into the Realm of nothingness. Sangat mudah Anda akan memasuki keadaan ruangan ketiadaan dengan landasan ketiadaan. Dan itu akan mengubah Anda cara Anda melihat dunia Anda. Nothing is me. Nothing is mine. Nothing I am. Tidak ada apapun saya, tidak ada apapun milik saya, dan tidak ada apapun tentang diri saya. Everything is impersonal. Semua hal adalah tanpa diri. Oh, but I have fear, I have anxiety. Who's fear? Tapi Who's saya anxiety? Punya rasa takut, punya rasa kuatir. Rasa takut dan rasa kuatir milik siapa? Sangat mudah untuk melepaskannya dan anda rilekskan. Okay. This is called the deliverance of mind through voidness. Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan. And what, friend, is the signless deliverance of mind? Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran tanpa tanda? Here, with non-attention to all signs, a monk enters upon and abides in the signless collectedness of mind. Di sini, dengan tanpa perhatian pada semua tanda, seorang biku masuk dan berdiam dalam penyatuan pikiran tanpa tanda. This is called the signless deliverance of mind. Inilah yang disebut pembebasan pikiran tanpa tanda. This is the way in which These states are different in meaning and different in name. Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya. And what friend is the way in which these states are one in meaning and different in name only. Dan bagaimana sahabat keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja. Lust is a maker of measurement. Nafsu keserakahan adalah pembuat ukuran. Hate is a maker of measurement. Kebencian adalah pembuat ukuran. Delusion is the maker of measurement. Delusi adalah pembuat ukuran. What did I just say? Apa yang dimaksudkan? Lust, hatred and delusion is another way Of describing Loba nafsu keserakahan, dosa kebencian dan moha delusi adalah cara lain untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan jadi cara untuk melepaskan pembuat pikiran anda harus melakukan 6 R atau M. In a monk whose taints are destroyed, these are abandoned, cut off at the root, made like a palm stump, done away with, so that they are no longer subject to future arising dalam diri seorang biku yang noda- nodanya telah hancur, hal-hal ini telah ditinggalkan. Dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan, dibuang, sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan. Di antara semua jenis pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan adalah yang terbaik.

dan ini membicarakan tentang melatih Brahma Wihara sampai menuju ke arahat. Lust is a something. Hate is a something. Delusion is a something. Nafsu keserakahan adalah satu hal, kebencian adalah satu hal, delusi adalah satu hal. And a are destroyed, These are abandoned Dalam diri seorang biku yang noda-nodanya telah dihancurkan, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan. Of all the kinds of deliverance of mind through nothingness, the unshakable deliverance of mind is pronounced the best. Now that unshakable deliverance of mind is void of lust, void of hatred and void of delusion. Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari nafsu keserakahan, kosong dari kebencian dan kosong dari delusi. is of of Nafsu atau keserakahan adalah pembuat tanda-tanda. Kebencian adalah pembuat tanda-tanda. Delusi adalah pembuat tanda-tanda. In a monk are destroyed, these are abandoned. Cut off at the root, made like a palm stump, done away with, so that they are no longer subject to future arising. Dalam diri seorang biku yang noda-nodanya telah dihancurkan, hal-hal ini telah ditinggalkan, Dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan. Di antara semua jenis pembebasan pikiran tanpa tanda, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik. Now that unshakable deliverance of mine is void of lust, void of hatred, and void of delusion. Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari nafsu keserakahan, kosong dari kebencian, kosong dari delusi. This is the way in which these states are one in meaning and different in name only. Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja. That is what the Venerable Sariputta said. The Venerable Mahakohita and his students were satisfied and delighted in the Venerable Sariputta's word. Itulah yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputa. Yang Mulia Mahakotikohita bersama murid-muridnya merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputa. Itu adalah sutta yang dalam. Anda harus mendengarnya beberapa kali untuk benar-benar memahaminya but it is one of my favorite suttas because it explains things so clearly. Tapi ini adalah salah satu sutta favorit Bante karena menjelaskan segala hal dengan sangat jelas. And you can see when you do the practice correctly, you can see exactly what this is talking about, and you know that it's the right thing. Dan kalau Anda telah mempraktekannya beberapa saat, Anda tahu bahwa ini adalah hal yang benar. Oke. Okay. Does anybody have any questions? Okay, are they young for one He's first. Uh, so, the signless deliverance is uh, something related to Nimita and Nimita Chetasana? No, nothing to do with the Nimita. The <laughs> signless deliverance of mine means no sign. Nimita means sign. Yes. Can I translate oh, sorry. Uh, Ditanyakan oleh Bro uh, Pavel, so apakah uh -huh. yang dimaksud dengan uh, ketiadaan tanda-tanda itu sama tanda ini dimaksud dengan nimita, yaitu tanda? Itulah kata Bante bahwa sesungguhnya tidak boleh melihat nimita, yaitu karena di sini dijelaskan baru dijelaskan tanpa tanda-tanda. Jadi di sana tanpa tanda pikiran adalah berhentinya persepsi, perasaan dan kesadaran, di sana tidak ada tanda apapun. I know that there are some monks that make a big deal of having a sign, nimitta, a it's really important. Bante, in the it is not. Bante paham ada beberapa biku mengatakan nimitta sangat penting tetapi di sutat disebut, tidak disebutkan seperti itu. Mereka mengajarkan konsentrasi satu titik dan itu bukan yang diajarkan oleh Sang Buddha. That's a misinterpretation. No, it, it, it also says that uh, uh, he secures the eye door and doesn't catch the nimittas which are... Well... So, something... What oh, is a I cannot understand. Okay. Uh, means sign. Yes, yeah, so, for example, I see something... Well, nah, not necessarily pictures, but <laughs> at the, I, go ahead. <laughs> uh, Ditanyakan, Pavel pernah Bro Pavel pernah membaca di anggota nikaya di mana di sana ada uh, disebutkan tentang nimita dan menurut Bante kalau kita melihat sesuatu belum tentu itu adalah nimita. Nimitta means sign, and signs take your attention away from your object of meditation. Nimita berarti tanda, dan biasanya kalau tanda itu muncul, menarik perhatian kita, bahkan keluar dari objek meditasi kita. Itu sebabnya mengapa Bante katakan kalau ada muncul itu mereka harus menggunakan 6R atau M. Saat ada tanda-tanda muncul, itu membantu oh, ya. Okay. He has a question. Uh -huh. Okay. How do we arise the equanimity when we meet somebody, or we arise a joy when we meet somebody? Just by directing your mind to it. Hanya dengan mem menunjukkan pikiran Anda ke sana. Or if you are good at your determinations or what you have to do is point your mind towards the equanimity or the joy. That means the getting into the second jhana. yaitu that has, that has strong joy. Diman Anda bisa masuk pada saat itu masuk ke dalam jana kedua karena di situ ada kegembiraan yang kuat dan juga ada uh, tenang seimbang di dalamnya Anda membuat tekad saat itu masuk di dalam jana kedua sehingga otomatis rasa gembira itu muncul and you can do the same with dan Anda bisa lakukan yang sama untuk UPK atau tenang seimbang as as you get more practice with going into equanimity that will start to carry over into your daily activities and you will have more balance in your mind all the time jadi usahakan untuk membawa UPK atau tenang seimbang ini dalam kegiatan anda sehari-hari, sehingga pikiran anda menjadi jauh lebih tenang dan seimbang dengan mudah. Sehingga emosi, emosional keadaan emosi anda tidak naik, tidak turun, naik turun, hanyalah riak-riak kecil saja.

No. <laughs> <laughs> Don't need these. You say conjoined of uh, three yeah. different right aggregates. Right. Um, is sankara not one of them? No. Because I would think that sanya will give an outcome to make a decision to do that action. Remember the other definition of sankara. Preparation. Preparation. That changes that whole thing that you just said. Ya, yeah. uh, Brother John bertanya, tiga hal itu di dalam pancakanda, persepsi, perasaan, dan kesadaran dikatakan menyatu bersama, mengapa sangkara yang merupakan bentuk-bentuk um, atau persiapan tidak termasuk di dalamnya, karena ini berbeda? It's kind of tricky because they, they use the five aggregates in so many different ways of describing basically the same thing. Karena banyak sekali penjelasan tentang lima kelompok kehidupan atau ini dalam banyak hal yang sama. And the five aggregates and the four foundations of mindfulness are different ways of describing the same thing. So they are kind of like Sankara's preparation Jadi, lima kelompok kehidupan atau pancakanda bersama dengan empat landasan kewaspadaan menjelaskan tentang hal yang sama, yaitu seperti di sana ada sangkara yang diterjemahkan sebagai persiapan. But try to keep as as Tapi usahakan semuanya itu dibuat sesederhana mungkin. <coughs> That's the best way to, to look at the Buddha's teaching. Itulah cara yang terbaik melihat ajaran Sang Buddha. An awful lot of people, when you talk about dependent origination, they will say, it's way too difficult for you to understand. Banyak sekali orang yang bilang, "Jangan mencoba me mengerti tentang rangkaian patiksa samupada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini, karena itu sangat-sangat sulit." And they will try to explain it to you in a way that's so complicated that you don't understand. Dan mereka berusaha menjelaskan dengan cara yang begitu komplikasi, sehingga kita tidak bisa mengerti. And that's some of the danger of Abhidhamma. Itulah bagian yang berbahaya dari Abhidhamma. It is to Sesungguhnya sangat mudah dipahami. When you start for Saat Anda mampu melihatnya untuk pengertian diri sendiri. And you start about the, the different links and how they actually work together. Dan Anda akan mulai mempunyai pandangan-pandangan terang dari setiap rangkaian ini, dan bagaimana mereka bekerja sama. Uh, Salah satu kitab komentar menyebutkan rangkaian uh, sebab musabab yang saling bergantungan ini menjadi tiga kehidupan. But the tricky thing is, if you look at it in the say in in uh, a certain way you can see it that way but it's in this lifetime tapi with the arising and passing away of phenomena ada beberapa cara memang bisa melihat ini dalam tiga kehidupan, tetapi dalam kehidupan ini kita bisa melihat fenomena-fenomena yang muncul lenyap-muncul lenyap itu and this next Anda harus berhati-hati kepada interpretasi kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan mendatang. Happen in one thought moment. Tapi sesungguhnya ini semua bisa terjadi dalam satu masa pikiran. Jadi jangan menggunakan waktu untuk memikirkan seperti itu. basically feeling, craving, clinging, tendency, birth, death, sorrow, lamentation and all of the rest. Sesungguhnya yang Bante mulai ajarkan kepada kita adalah dimulai dari tanah atau nafsu keinginan, kemudian menjadi kemelekatan, kemudian menjadi tendensi kebiasaan, dan sebagainya. Saat Anda mulai memperhatikan perasaan, Anda bisa mengenali kontak. And as you Go deeper into your practice you will see the links as they occur. Saat Anda masuk ke dalam latihan Anda Anda akan bisa melihat bagaimana rangkaian ini terjadi interesting Dan sangat menarik dan menyenangkan untuk mempelajarinya Anybody else? Ada lagi yang mau tanya? We have three questioners and a lot of people that next lifetime is gonna be stupid. <laughs> <laughs> ada cuma ada tiga pertanyaan oh, oh, dan di gotta, kehidupan mendatang jadi bodoh. <laughs> Panteh is asking in this process how to get abinya. <laughs> uh, that depends on you entirely. Itu tergantung Anda sepenuhnya. Three kinds of ada tiga jenis orang. There are that are very ada orang Ada orang yang sangat cerdas tetapi tidak sensitif terhadap perasaan. That would be like Itu seperti yang mulia Sariputta. There people that

It's very difficult on the teacher to be around somebody like that. Sangat sulit berada di dekat guru saat berada dengan orang-orang seperti itu. They read minds. Karena mereka bisa membaca pikiran. They have divine eye. Mereka mempunyai mata penglihatan seperti mata dewa, melihat jauh. They have divine ear. Bisa mendengar seperti telinga dewa. Somebody with a divine ear. Saat seseorang mengembangkan, mempunyai kemampuan untuk mempunyai pendengaran yang jauh sekali, tinggal di Amerika bisa mendengar saat bante menjelaskan ini di sini, dan mereka mampu mendengar para dewa saling berbicara seperti itu. I have had a few students that were very gifted in Abinyo powers, but it got to be tiresome for me. Bante mempunyai beberapa murid yang mempunyai kemampuan seperti itu, dan itu melelahkan untuk Bante. Because they could fly, karena mereka bisa terbang, but they thought they were really hot stuff because they could do that. Mereka pikir mereka hebat Karena bisa melakukannya Dan Bante melarang mereka Melakukan hal itu Menunjukkan kepada orang-orang lain Kalau mau terbang silakan Tapi jangan sombong Dan menunjukkan kepada orang lain Ada seorang wanita Yang mampu berjalan di atas air tidak tenggelam. the people that develop these kind of powers want to show everybody else how good they are. Orang-orang yang mengembangkan ini biasanya kepengen menunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya mereka. So when I teach people that are very sensitive to feeling, I have them 6R all of these different phenomena that they can do. Jadi kalau <laughs> Bante mempunyai murid yang mempunyai kemampuan seperti ini, Bante mengajarkan harus melakukan 6 R saat itu semua terjadi. When, when they can uh, attain Nibbana, then I'll consider uh, teaching them other things. Kalau mereka sudah mencapai nibana, maka Bante akan bisa mengajarkan mereka hal lainnya. I Ada yang menelpon kepada Bante, saya pengen punya kemampuan psikik atau kemampuan yang luar biasa itu. ditanyakan apakah Bante mampu mengajarkan dia. He said, yes, I can teach you. Bante bilang, ya, Bante bisa mengajarkannya. You have to live at my place for 10 years. Dia <laughs> harus tinggal di tempat Bante selama 10 tahun. Oh, I don't want to do that. Dan dia bilang, saya tidak mau melakukan itu. Well, that's how long it takes itulah seberapa lamanya bisa mempelajari itu. Actually, it doesn't take that long, but I'm not going to tell anybody else that. <laughs> Sebenarnya tidak selama itu. So I I try to stay away from from teaching uh, abingus. Jadi ban it, it's really not very useful. Bantes uh, sebetulnya tidak mau mengajarkan itu karena tidak banyak berguna. Okay. Anything else? ada lagi yang Okay. Um, Okay. The next question is more for curiosity. Pante, you were saying that um, the cessation, right, uh, uh, it will cease um, the perception as well. Uh, yeah. If perception that is responsible for the memory is ceased, then when we got up from the substation, how did we know that we actually were there? Because you will remember it. Ditanyakan bagaimana saat kita mengalami berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran di situ ada persepsi yang memberikan nama dan menurut Bante kita bisa mengingatnya. It ceases while you're in that state. Itu berhenti. As soon as you're out of that state, you still have it itu berhenti saat dalam keadaan berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran. Tapi begitu keluar dari keadaan itu, kita tetap mampu mengingat dan tahu kita ada dalam uh, seperti itu. Okay. Ada lagi. Uh, just a minute. You might want to mention to them not to plan. What? Tomorrow is the last day, so then they don't plan. Okay. Uh, tomorrow is the last day of the retreat. It is very easy to get caught up in thinking of all the things you do when you're Sangat mudah untuk memikirkan dan membuat rencana kalau Anda sudah keluar dari retret, dan Bante akan menceritakan dari pengalaman beliau yang pernah terjadi, apa yang Anda rencanakan tidak akan terjadi seperti yang Anda mau. Jadi, hanya buang-buang waktu saja. If you see that you're planning on going to see this person and talking to them this way or that way, tell yourself, I'll think about this later. I don't need to think about it right now. Kalau Anda mempunyai rencana, ah habis retret -ret saya mau ketemu orang ini, mau ketemu orang itu, beritahu pada diri sendiri saya tidak mau pikirkan sekarang, pikirnya nanti lagi. My job is just to stay with my object of meditation. Tugasannya saya hanyalah tinggal bersama objek meditasi saya saja. And any kind of Dan enam R kan semua gangguan-gangguan apapun. Oke. Okay. <laughs> I better not hear of your <laughs> Jadi Bante tidak mau mendengar Anda membuat rencana. Whatever to my big stick? <laughs> Too difficult to carry in the airplane. Oh, oke. Okay. You're lucky. <laughs> Untung Bante nggak punya tongkat yang besar dan panjang kalau nggak diketok. Tell you a very funny story. Bante punya satu cerita yang lucu. Dalam satu retreat, Bante mengajarkan seorang wanita yang sudah mempraktekkan praktek Zen bertahun-tahun she would not follow directions Dan wanita ini tidak mau mengikuti petunjuk Bante. After a few days I got a stick. Setelah beberapa hari Bante punya tongkat. And I walked out and I put the stick down and I said now who's not going to follow directions. <laughs> Dan Bante bilang sekarang siapa yang tidak mau ikut petunjuk Bante. And from then on, she followed all her directions. <laughs> Sejak itu perempuan itu ikuti petunjuk Bante. So sometimes you just need a stick to show people. Kadang-kadang <laughs> hanya perlu menunjukkan tongkat untuk orang lain. Oke, <laughs> oke. <Okay. Okay. laughs> Mari kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and, and the, the fear struck, struck fearless be. be. May the grieving share all grief and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya, semoga semua makhluk bagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan, semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.